Saudara saya datangi kantor Gubernur Jawa Tengah. Saya temui gubernurnya, Mas Ganjar Pranowo. Pak Gubernur, terima oh. kasih. Berikan informasi di program Aiman, Pak sama Gubernur. Sama. Ya. Saya bilang, Mas Ganjar, soal penolakan pabrik semen Rembang, katanya ada ribuan warga yang menolak di sana, ya. tapi itu masih dibuktikan. Dan mereka menyayangkan kenapa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menerbitkan izin, padahal sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Keputusan hukum tetap yang pertama harus saya sampaikan adalah ini proses 2012. Hmm sayang tidak ada media yang mau mengungkap hmm. bagaimana proses putusan pengadilan ini lahir hmm. di dalam protes putusan pengadilan ini hakim mempertimbangkan 2.501 kalau tidak salah ya. warga menolak karena dasar pertimbangannya ini warga tidak pernah diajak bicara okay. tidak ada sosialisasi tidak ada sosialisasi katanya loh ya hmm. nah, kemudian di 2014 atau 2015 itu mereka mengajukan gugatan ke PK setelah kalah-kalah ya. ke PK. Dari 2501 itu, itu tanggalnya, tahunnya jauh setelah SK ini lahir. Kita perhatikan. Hmm. Kalau SK ini lahir sekarang, dua tahun, empat tahun lagi kemudian saya menolak, bisa nggak? b satu. Di dalam uh, Pertimbangan yang juga menjadi barang bukti oleh pengadilan Ada sekian masyarakat yang menolak dan itu menjadi barang bukti yeah. yang dipertimbangkan Dan itu ada Ultraman Ada Power Rangers Tinggalnya di Manchester, tinggalnya di Amsterdam Dan ada 60 bayi yang tanda tangan Saya hanya ingin hmm. me menyampaikan data terlebih dahulu Pernyataan, Tapi itu kemudian diputuskan oleh MA dan memiliki kekuatan hukum tetap Dan kemudian setelah itu Mas Ganjar menerbitkan izin baru Karena memiliki kekuatan hukum dengan pertimbangan seadanya hmm mempertimbangkan bahwa permot, apa namanya yang protes itu adalah Ultraman, Power Rangers, dan itu tidak dipertimbangkan? Dan itu sudah dilaporkan oleh pihak Semen Indonesia ke polisi. Sek, sekarang kita bisa melihat mestinya kalau menurut saya ya. apa tidak ada pertimbangan untuk memeriksa ya. hakimnya? Layak nggak hmm. itu dijadikan pertimbangan? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyangsikan putusan hakim soal ini. Anda sangsi nggak bahwa yang dijadikan bukti adalah Ultraman. Mungkinkah ada orang yang bernama Ultraman? Gak mungkin tuh. Bisa jadi. Tidak mungkin. <laughs> Nggak, anda ber, anu, ini. gini, imajinasi Anda berlebihan kalau ada orang namanya Ultraman. <laughs> Dan Anda masih mengatakan itu mungkin saja. Nggak mungkin lah. Prosesnya itu di, Oke. prosesnya itu kemudian nanti dibiarkan Polisian yang kemudian okay, okay, okay. Nah, menyelesaikan saya, itu, mas. Saya ya. mengintroduksi dulu ya. ini agar anda tidak masuk ya. pada pertanyaan yang seolah-olah terus sudah dicabut. Nanti dulu itu. Nah, yang kedua, apa yang dipertimbangkan oleh hakim? Yang dipertimbangkan oleh hakim, oh ini tidak ada tata cara penambangan yang benar. Yang dipertimbangkan oleh hakim berikutnya adalah, oh ini akan mengganggu sistem akuifer tanah, sistem akuifer Yang dipertimbangkan hakim nanti air bersihnya nggak ada untuk pertaniannya susah. Semuanya akan. Maka sebelum putusan itu ada, semen Indonesia itu mengajukan kepada kami sebelum putusan. Apa yang diajukan adalah kami mau merevisi beberapa hal yang menurut kami untuk fitting dengan kondisi ini. Artinya Anda, Anda sudah meminta untuk melakukan analisis eh, dampak lingkungan yang baru, yang kemudian anda jamin itu tidak akan merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ada addendum dan saya sebutkan bisa dengan data ini. Kalau nanti Kompas atau Aiman sudah apa berkenan, saya kasih kopinya. Silakan hmm. anda tanya Terima kasih, Mas Tapi kemudian eh, Presiden juga bereaksi atas ini Silahin. dan meminta untuk eh, memoratorium, menghentikan sementara kegiatan di pabrik semen ya. dan menunggu kajian lingkungan hidup strategis. Ya. Artinya di sini jangan-jangan memang -jangan Gubernur Jawa Tengah mendahului apa yang yang seharusnya dilakukan. Saya tidak pernah punya surat yang perintahnya menghentikan. Apakah itu surat yang datang dari kementerian atau datang dari presiden? Yang saya dengar adalah statement. Apakah statement bisa kita pakai untuk menghentikan? Dan penghentian seperti apa? Anda yakin ya, betul bahwa apa yang Anda lakukan di ini tidak melanggar apapun? Baik putusan MA maupun dari eh, apa yang digariskan oleh presiden? Tentu saja karena lembaga ini bukan lembaga ganjar pranowo. Tapi lembaga ini adalah Pemprov. Jawa Tengah, di mana ada biru hukumnya, kami mengundang para pakar dan keputusan ini, Mas, dinilai oleh para pakar-pakar profesor, doktor, ahli-ahli yang ada. Dan dari ah. situ, kemudian Anda menjamin bahwa tidak sama sekali sejengkal pun kepentingan mereka, apakah kerusakan lingkungan maupun kehilangan mata pencarian akan terjadi di sana. Nanti dulu, kami undang mereka yang kontra. Hmm kami hadirkan mereka di situ dengan sebuah harapan itu. Mereka akan membawa data-data dan mereka akan men-challenge para pakar itu. Ini akan merusak. Itu yang saya butuhkan. Saya walk out. Walhi saya undang, tidak datang. Padahal forum itu menurut saya adalah clearing house yang bisa diberikan untuk menunjukkan apakah akan terjadi kerusakan atau tidak. Ya, artinya Anda menyamai betul bahwa tidak akan ada kerusakan di sana karena sudah ada pakar yang mengkaji ini dan mengundang juga kepada mereka yang kontra karena rekomendasi berasal dari pakar bukan Ganjar menentukan sendiri maka ini adalah sebuah proses yang menurut saya sangat fair, scientific, ilmiah dan bisa diuji kalau sekarang mereka masih menolak, mereka mengklaim ada ribuan warga di sana apa yang Gubernur Ganjar Pranowo akan sampaikan kepada mereka? saya menyampaikan ini dari awal, maka saya mengundang termasuk yang kontra dan yang kontra ini kan tidak hanya di Rembang ada dari Pati, ada di Gerobokan, bahkan kemarin kita di Allah di salah satu televisi menyampaikan dari Kudus semua digerakkan. Maka ini proses aktivisme dan solidariti. Buat saya itu sah, buat saya itu boleh. Tapi saya pengen ada clearing house yang bisa menjelaskan apakah ini akan merugikan atau tidak. Satu informasi yang akan saya share pada Anda. Pabrik semen ini belum berdiri dan saya paksa dia sebelum putusan pengadilan untuk memberikan kebutuhan masyarakat. Dua air minum disediakan, dua waduk disediakan, embung kecil. 2014 itu ya? Sudah terjadi. Mungkin Anda sudah melihat kemarin di lapangan. Sudah saya minta lebih dulu. Seolah-olah saya terus, wah sekarang meme-nya udah luar biasa. Meme-nya dibuat, wah ini terima berapa dari sana, terima dari sini. Berapa. Jangan baper dong Pak Gubernur. Oh, enggak dong. Kita harus men <laughs> menyampaikan secara fair kan. Kan saya nggak nyaman juga kan. Dalam <laughs> ruang publik kok tidak ada... Pembelaannya ini mumpung dengan Aiman, ya. saya buat pembelaan. Kalau hari ini ada perintah surat dari yang menentukan kewenangan dari Jakarta, tutup pabrik semen, satu tutup. Hmm. Suruh kirim surat sekarang kepada gubernur hari ini. Dengan pertimbangan apapun. Terakhir Mas Ganjar, okay. warga Anda ada belasan bahkan lebih dari 20 orang sekarang ini hmm. yang menyemen kakinya. Ya ya. Apa yang ingin Anda sampaikan pada mereka? Saya ingin, boleh dong menyampaikan aspirasi saya kira ini bagian dari e, demokratisasi yang boleh. Tapi boleh nggak saya memohon, tidak menyakiti diri, tidak dengan menyemen, boleh dengan protes yang lain, tapi please jangan sakiti diri. Itu saja. Anda boleh menyampaikan pada presiden, Anda boleh menyampaikan nanti hasilnya KLHS, apapun yang kemudian mau, mau diberikan kepada kita. Dan saya, Membuat keputusan ini melalui jenjang-jenjang proses yang suratnya saya sampaikan secara resmi sampai tingkat nasional sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu saja. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano telah memberikan informasinya program AIMA. Terima ya. kasih Mas Ganjar. Sama-sama. ya Kalau hukum tertinggi telah diputus MA, namun kepastian usaha dan pembangunan yang jadi soalnya. Ada ribuan warga yang bakal terdampak. Belum lagi ada ancaman lingkungan yang rusak dan mata pencaharian yang hilang pasang. Negara wajib memastikan tak boleh ada sejengkal pun warga mereka teraniaya. Karena untuk rakyatlah negara ada. Saudara saya Aiman Ucaksono dari lereng pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah. Salam.